Teman-teman, saya mendapat rasoan satu bronjong ini senilai 100.000. Isinya rencekan besi. Apa saja isinya? Yuk ikuti terus video ini sampai selesai ya. Ini yang kita dapat dari karung besarnya, kipas angin Mas Pion model jadul, bejijer, terus bejikom, karo kabel-kabel, terus rosokan lain-lain. Ini besi A, baut-baut dan juga paku. Lah, ini dia lakonnya. Dua karung ini saya mencium aroma-aroma logam-logam yang berharga. Coba kita lihat apa isinya. Semoga menguntungkan. Oke, kita lakukan pemilahan. Wah, munium ini mantap, mantap, munium. Munium. Mantap, mantap, munium. Halo, apa ini? Wah, kuningan ini, cah. Kuningan ini, mantap, mantap. Wah, ini juga kuningan ini, mantap. Wow, ini juga kuningan ini. Wah, kuningan juga ini. Antena ini juga kuningan ini. Oh, lah enak tengi, enak batangnya kodok iki nganyelke banget iki, ambune kesentang-sentang ya. Iki lah enak kodoke mati mulane ambune sentang-sentang. Golek anu le. Ini jerone iki ya kuningan iki. Wah, mantap, mantap. Wah, ini slot pintu kuningan juga ini. Wah, mantep, mantep. Kabel-kabel lah. Wah, antena ini ya kuningan ini. Mantul, mantul. Ini slot pintu mana? Kuningan lagi. Wah, mantap. Bagian ini coba ya, apa saja ini. Wah, antena kuningan. Aduh, mantap sih. Koil, wah, ini sini tembaga. Ini kuningan. Wah, ini keren jadul banget. Ini kuningan ini. Mantap. Keren aluminium. Kuningan. Ini nggak ngompol pit nggak cah ini nggak. Ini cek kena ya ini. Pisau beri. Trapo. Jago jadul iki. Perunggu kuningan. Wah perunggu lagi. Kaset kristal. Wow, perunggu lagi. Ya, memang sekilas ini tampak hanya seonggok besi
yang tidak berarti, tapi kalau kita mempunyai ilmu tentang perosokan sangatlah banyak yang bisa kita dapatkan. Wah, kuningan, gembok, jadul, kan kuningan lagi, subhanallah. Di saat pandemi seperti ini, walaupun sepi, masih ada yang mengangkat batinya dari kitutan-kitutan seperti ini. Ya, memang inilah sebuah rahasia bakul rosok. Kampas munium. Ngumpul menahi iki cah. Munium. Keran. Kuningan ini, walaupun rupanya putih ini, tapi kalau dikerik ini dalamnya kuning ini. Mantap juga ini. Wah, slot kuningan lagi. Wah, enak juga ini. Wah, munium seker. Perunggu. Wow. Munium karo perunggu. Wah, munium lagi. Adaptor jerone ya nek tembokone iki. Apalagi ya. Oh, munium kiprok jenenge iki. Sepertinya sudah ini. Gitu tanya, nah, ini terapot cilik. Dop. Ini juga kuningan ini. Kuningan, kuningan. Walaupun cuma 30-an ribu ya, wis rapopo lah. Namanya juga kitutan. Loh, mantep kan lor. Ada kitutan kuningan-kuningan sebanyak ini. Perunggu, perunggu, perunggu. Keran karo regulator ya, perunggu. Koil di dalamnya ada tembaga, walaupun cuma 1 on lah. Trapo ya ada tembaganya, walaupun cuma 0.5 on. Kuningan slot pintu. Di sini ada kuningan, ini kuningan. Kuningan tapi di erah besinya sedikit ini. Keran, wah murni kuningan ini. Ini tungku kompor minyak tanah. Ini juga kuningan, tapi ini sama ininya besi, harus dibersihkan. Ini stop keran kuningan juga nih, tapi bagian pinggirnya ini besi nih. Terus pentolnya ini juga besi, harus dibersihkan. Antena jelas kuningan. Slot kunci ya kuningan, harus dibersihkan ini dulu. Gembok kuningan. Wah, mantap. Ini kerannya juga kuningan. Ya, tusen kuningan juga. Ini tusen jadul. Ya, yes, pokoknya sidik-sidik dirah sing resik dadek ke kuningan. Jenenge rahasia sukses bakul rosok yang ini kias tak bocor ke kabeh. Muga-muga bagi pemula-pemula ya iso mengikuti. Bagi yang tidak terima merasa ilmunya dibocorkan ya mohon maaf, karena kita hidup di dunia ini tidak hanya hidup sendiri, kita harus berbagi ilmu. Masih banyak kawan-kawan kita yang menganggur, ingin mencari lapangan pekerjaan. Mungkin rosok ini bisa menjadi salah satu solusi bagi teman kita yang menganggur, apalagi sedang di PHK. Iya toh. Mantap. Terus munium-munium plat nomor. Ki kampas kopling munium tapi rada kotor ya, kaya kapas. Kaya kampas rem ngene iki lah. Kiprok ya munium. Seker ya munium. Ya sekilo-sekilo ya lowong lah. Oke teman-teman, demikianlah bocoran kesuksesan bakul rosok. Walaupun saya ya baru sedikit sukses, belum sukses bener. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.